Wajah bukanlah jadi patokan tingkat kehebatan dari seorang pesepak bola saat di atas lapangan. Hal inilah yang terjadi pada Zelva Wiguda. Pemain Akademi Persib Bandung ini kerap menjadi pilihan Coach Rudy Eka Priambada di line up Timnas Putri. Memiliki wajah yang masih seperti anak-anak, ternyata tak menjadi halangan bagi Zelva untuk tetap bermain ngotot selama di lapangan. Walaupun terlihat imut-imut, namun sang pemain justru mampu memberikan teror dan ketakutan kepada penjaga gawang tim lawan. Terlihat seperti anak yang kalem, Zelva ternyata bisa dengan kejam mengobrak-abrik pertahanan lawan. Hal ini tentu menjadi warning bagi pasukan Gajah Putih Thailand yang akan menghadapi Indonesia pada partai semifinal. Mereka sebaiknya tak memandang remeh fisik dari para punggawa Timnas Putri Indonesia ini. Walaupun dari luar terlihat tenang, namun soal urusan olah bola, mereka jelas tak bisa dipandang sebelah mata. Nah, menurut kalian, apakah Timnas Putri Indonesia mampu menjaga langkah Thailand di partai semifinal kali ini? Tulis jawaban kamu di kolom komentar ya! Untuk saat ini, Cantika Rasa sudah cukup ya menemanimu, tapi jangan khawatir. Cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV, biar kamu nggak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.